Hello, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yo, ketemu lagi dengan saya Pak Ung dari PX Hobbies. Oke, setelah 2 hari yang lalu saya nge-review Tomica juga, yaitu Tomica Lamborghini Aventador seri Dubai Police. Kali ini saya akan mencoba mereview lagi dari Tomica reguler ya. Masih dari keluarga kebo alias Lamborghini, itu ada Lamborghini Veneno warna silver dengan nomor 118. Yeah. Sama ini juga kemarin saya nitip beli sama saudara saya yang ada di Semarang, tepatnya dia beli di Gramedia. Gramedia Semarang. Om, harganya berapa om untuk Tomica yang seperti itu? Harga di gantungan mall itu 59.900 atau bisa dikatakan 60.000. Nah, di depan saya ini udah ada si Lamborghini Veneno warna silver, dan di belakang sana itu udah ada Lamborghini juga tapi dari merek Hot Wheels. Nampaknya sih kalau dilihat dari gambar di boxnya itu mirip dengan Lamborghini Veneno yang ada di Hot Wheels yang ini, yang warna silver yang keluaran tahun 2014. Ini saya beli dulu nih ya, pas lagi zaman-zamannya lagi booming atau lagi bisa dikatakan lagi hot. Ini si Hot Wheels ini saya beli dengan harga berapa coba? 100, di atas 100.000 coy. Ini dulu ya. Dan sekarang bukannya makin mahal, tapi sekarang Lamborghini Veneno ini udah makin tenggelam. Harganya udah gak karuan, murah banget. Ini mungkin di bawah 100, kisaran 40.000 untuk yang versi silver ini ya. Tapi gak tahu untuk yang seri Akta, karena ini punya saya ini Akta. Ada ininya, akta kelahiran lah ya, kayak lahir di tahun 2013, bla bla bla. Ya, itu sedikit info tentang si Hot Wheels Lamborghini ini yang makin kesini makin tenggelam. Semoga sih kedepannya makin naik ya pamornya, karena menurut saya Hot Wheels atau diecast itu nggak cuma mobil-mobil Jepang coy. Mobil-mobil dari jenis yang lain, supercar, muscle car itu juga keren-keren. Sekarang tuh lagi zamannya banyak Hot Wheels, banyak diecaster yang ngeburu JDM atau mobil-mobil Jepang, padahal mobil-mobil dari yang lainnya juga bagus-bagus ya. Oke, langsung saja kita buka untuk si Lamborghini Veneno Tomica ini. Ini dia ada hologram official produknya. Kita buka bersama. Nomor 118. Ini dia. Teram-teram. Oh, ini dia. Dengan warna silver yang keren. Asli keren banget ini. Yap, ini kayaknya sih mirip dengan Hot Wheels ya. Cuma nanti kita bahas Tomica dulu. Sama seperti Tomica Lamborghini Aventador yang seri Dubai Police kemarin. Dia nggak ada spionnya. Tapi ini saya suka banget ya. Apa ya? Gak tau kenapa ini kayaknya lebih wah gitu dari Hot Wheels. Walaupun rodanya biasalah standar Tomica ya, seperti ini untuk Tomica reguler. Rodanya sama semua, tapi ini serius ini keren banget. Apalagi ini di belakang spoilernya. Walaupun dia nyatu dengan body ya. Dia nyatu dengan body tapi dia dikasih warna hitam, jadi kelihatan garang gitu deh. Kelihatan gagah banget. Sekilas kalau dilihat dari atas kayak apa ya, kayak ikan apa gitu ya, mirip-mirip sama ikan bentuk si Lamborghini Veneno ini. Ini nggak ada detail, oh ada nih detailing, nggak kelihatan ya, nyaru dengan warna mobilnya. Ini di depan sini dia ada warna, ada detailing lampu dengan tampo warna silver, nyaru banget, hampir sama kayak warna cat mobilnya. Kemudian di depan sini dia ada logo Lamborghini kecil, polos. Saya suka banget ini, nggak tahu kenapa. Kemudian di belakangnya, nah di belakangnya ini yang sangat disayangkan, ini nggak ada detailing sama sekali ya, polos. Padahal biasanya kayak kemarin yang Tomica Lamborghini Aventador yang seri Dubai Police itu kan ada tuh detailing di belakang. Cuma ini kenapa yang Veneno ini gak ada detailingnya ya?
sangat disayangkan sih menurut saya kekurangannya di sini ya, detailing di bagian belakang. Kemudian ini dia base-nya Tomica Lamborghini Veneno. Rivet sama kayak Hot Wheels. Seperti biasa, roda depan belakang ngeper, perputarannya juga cakep. Asli ini keren banget. Nih catnya. Dia interiornya warna hitam ya. Warna hitam dengan setir di sebelah kiri. Ini keren asli. Ya bisa dilihat sendiri detailingnya. Ya cuma ada detailing di bagian depan, itu juga lampu. Detailing lampunya nyaru dengan warna bodinya yang sama-sama silver. Kemudian di belakangnya dia sama sekali nggak ada detailing satupun. Kemudian di sebelah samping juga nggak ada. Cuma ada di bagian depan logo Lamborghini dan detailing lampu depan. Selebihnya polos warna silver dengan di combine warna hitam. Kelihatan gagah. Keren ya, gimana menurut Om, komen di bawah. Si Tomica Lamborghini Veneno ini keren gak? Kalau menurut saya ini sangat keren dan sangat layak untuk dikoleksi. Kebetulan kan yang di belakang ini, yang Hot Wheels, ini salah satu item kesayangan saya. Lamborghini ya, Veneno terutama, ini udah ada 4. Sebenarnya ada warna hijau sama ada lagi yang warna terbaru 2017 itu warna putih, cuma itu saya belum punya yang warna putih. Nah, berhubung ini dia. Kebetulan kan ini hampir sama ya, mirip warnanya ya, sekilas sama. Cuma kalau saya pingin sih ngelus ini untuk dibandingin, cuma saya minta tolong ke teman-teman semua, ke om-om semua, bantu like video ini biar tembus 1000 likes ya. 1000 likes nanti bakal saya korbankan atau saya ikhlaskan si Hot Wheels Lamborghini Veneno ini untuk saya lus dan bandingkan dengan si Tomica. Oke, sekali lagi kalau om dan teman-teman semua pingin saya ngelus Lamborghini Veneno ini ya, yang warna silver ini, atau mungkin kesemuanya, keempat Lamborghini Veneno yang saya punya dari Hot Wheels untuk dilus, saya minta tolong dari teman-teman, dari om-om semua, untuk likes video ini biar tembus 1000 likes. Nanti bakal saya lus semua Hot Wheels Lamborghini Veneno punya saya. Oke, setuju ya? Oke, gitu aja sih untuk video kali ini. Oke, segitu dulu ya untuk review kali ini tentang si Tomica Lamborghini Veneno warna silver ini. Jangan lupa kalau om dan teman-teman semua pingin saya ngelus koleksi Hot Wheels Lamborghini Veneno punya saya, like video ini sampai 1000 likes. Kalau tembus 1000 likes, bakal saya lus semua koleksi Lamborghini Veneno Hot Wheels punya saya. Jangan lupa di share juga jadi biar makin banyak teman-teman yang tahu. Oke, gitu aja untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Ditunggu juga subscribe-nya. Jangan lupa yang belum subscribe dan nyalain juga loncengnya untuk dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari channel PX Service. Oke, dan salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.